Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Melanjutkan Undisputed yang pertama, di sequel keduanya ini, Iceman tidak diperankan lagi sama Ving Rhames, tapi diganti sama Michael J. White. Tapi menurut aku pribadi sih, emang bagusan Michael J. White sih yang maininnya. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya. Dan like-nya. Cuko dapet cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Beberapa tahun setelah bebas dari penjara Sweetwater, George Chambers, sang juara atau Iceman, saat ini gelar sang juara sudah tak lagi dimilikinya, dan kini dia terancam akan mengalami kebangkrutan. Sehingga Iceman dengan terpaksa harus menjadi bintang iklan salah satu merek minuman di Rusia. In fact, right now, all you are is... You're not the champ anymore, you understand? And fuck this shit! Di lain sisi diperlihatkan seorang pria bernama Gaga, di mana dirinya seorang bos mafia yang mengendalikan beberapa penjara di Rusia dan menghasilkan uang dengan mengadakan pertandingan MMA di dalam penjara. Dari seluruh penjara yang dia kendalikan, ada satu penjara yang memiliki jagoan yang tak terkalahkan. Jagoan itu bernama Yuri Boyka. Boyka sendiri menguasai banyak jenis bela diri, 40 kali pertandingan, dia sama sekali belum pernah kalah, bahkan jatuh sekalipun. Dan dia mengklaim bahwa dirinya adalah petarung paling lengkap di dunia. Di lain sisi, Iceman yang baru sampai di hotel. Di sana, ada juga manajernya yang bernama Phil. Hingga saat dia masuk kamarnya, ada dua orang pria yang langsung menyerangnya. Dan disusul, pria ketiga yang menyerangnya dari belakang sampai membuat Iceman pingsan. Saat sadar, kamarnya pun sudah dipenuhi oleh polisi. Dan mereka menemukan narkoba di dalam buku dan tasnya, hingga dapat disimpulkan bahwa orang yang menyerangnya tadi dengan sengaja memfitnah Iceman agar bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Oleh karena itu, Iceman pun dimasukkan ke dalam penjara bernama Chornya Cholmy di Rusia. Sama seperti di Sweetwater, Iceman saat baru masuk penjara, dia sudah banyak rasan. Di mana dirinya menolak mandi dengan menggunakan air keran, karena airnya dingin, dan dia meminta para sipir agar dimasakkan air panas untuk dirinya mandi. Dan karena para sipir menolak menuruti permintaannya, alhasil dia pun terlibat pertarungan kecil dengan para sipir. Tak cukup di situ, saat akan dimasukkan ke dalam sel, para napi pun riuh karena kehadiran sang juara. Dan Iceman mendapat sambutan kurang baik dari para napi, pendukung Boyka, hingga membuatnya kesal. Iceman sendiri ditempatkan satu sel dengan seorang pecandu bernama Steven. Dan ketika makan siang, Iceman menjadi bahan perhatian para napi. Ya, itu wajar saja, karena Iceman adalah seorang juara dunia tinju yang terkenal. Steven Parker.
Tak lama kemudian, seluruh napi di sana pun berdiri, menyambut datangnya Boyka bersama beberapa anak buahnya. Kemudian, salah satu anak buahnya pun mendekati Iceman, memintanya untuk berdiri dan memberi hormat pada Boyka seperti yang lain. Meski pada akhirnya, si anak buah justru terkena bogeman mentah dari Iceman. Dengan sebuah gelas, Iceman pun menghampiri Boyka, dan Boyka pun mengolok-olok Iceman dengan mengatakan bahwa Iceman hanyalah seorang mantan juara, karena di penjara itu, Boyka lah juaranya. Dengan gelas yang sudah diludahinya, Iceman pun menyiram wajah Boyka, hingga terjadi pertarungan kecil antar keduanya. You are just my girl. Boyka sendiri mendapatkan perlakuan spesial di sana, karena dia merupakan petarung andalan sang kalapas. Terlebih lagi, Boyka adalah sumber uang yang dihasilkan gagah dari pertandingan-pertandingan yang dia menangkan. Si kalapas pun meminta Boyka untuk sabar, dan akan mendapatkan kesempatan untuk menghajarnya saat di atas ring nanti. Yuri, I told you, you have your shot at him. You think I'm afraid of that fucking golf? Don't stop me from doing what I have to do. I had my shot at him. Di lain sisi, Pil si manajer pun mengatakan bahwa persidangan Iceman akan memakan waktu selama 1 bulan. Karena pihak kedutaan merasa kecewa dengan berita Iceman sebelumnya, terlebih lagi mereka kesulitan mencari bukti dan saksi mata, sehingga Iceman yang mendengarnya pun sangat marah, lalu pergi dari sana. Saat di lapangan, Iceman mendapati Steven sedang dibully oleh para anak buahnya Boyka. Lalu saat Iceman mendekatinya, dia langsung menghajar mereka semua. Beberapa hari kemudian diadakanlah sebuah pertandingan di penjara tersebut, di mana Boyka bertanding melawan petarung dari penjara lain. Terlihat Boyka menjadi bahan taruhan dan tontonan para mafia orang kaya di luar sana. Iceman yang menontonnya pun terlihat biasa saja. Meski Boyka beberapa kali mengintimidasinya, Iceman tetap merasa biasa saja dan merasa bahwa itu sama sekali tidak penting baginya. Saat di kamar, Iceman pun dihampiri oleh kalapas, di mana kalapas memintanya untuk bertarung dengan Boyka. Dengan imbalan, akan dibebaskan dari penjara itu, menang atau kalah. Namun Iceman yang merasa bahwa itu sebuah jebakan pun justru menolaknya mentah-mentah. Karena penolakan itu, Iceman pun dihukum bekerja di bawah, membersihkan saluran tai yang tersumbat. Tak sendiri, Iceman pun akan ditemani seorang pria tua berkursi roda bernama Krot. Dia sudah puluhan tahun di sana, di mana nantinya Krot akan sangat berjasa untuk Iceman. Di lain sisi, Steven pun dihampiri anak buahnya Boyka yang memaksanya agar membujuk Iceman untuk mau bertarung melawan Boyka dengan imbalan sebungkus narkocok untuk memenuhi hasrat halusinasinya. Setelah itu, mereka pun menghampiri Iceman berniat akan menghajarnya. Namun justru mereka lah yang dihajar oleh Iceman. Kejadian itu pun membuat Iceman harus dimasukkan ke dalam sel isolasi comberan, yang mana di sel itu terdapat banyak sekali tikus, sehingga keadaan itu pun membuat Iceman demam. Beruntung ada Krot menghampirinya, lalu memberikannya makanan serta obat agar Iceman dapat kembali pulih.
Beberapa hari kemudian Iceman pun dibawa keluar karena Gaga si mafia ingin menemuinya. Di sini Gaga mengaku bahwa dirinya lah yang menjebloskan Iceman ke penjara tersebut. Dan yang mengejutkan adalah Gaga bekerja sama dengan PLC manager untuk menjebloskan Iceman ke penjara agar Iceman dapat bertarung melawan Boyka. Gaga pun menawarkan sebuah kebebasan apabila Iceman mau melawan Boyka dan sedikit keuntungan darinya apabila Iceman berhasil mengalahkan Boyka. Iceman yang mendengarnya pun menerima kesepakatan itu. Lalu Iceman dan Boyka pun berlatih menggunakan cara dan metodenya masing-masing. Suatu malam terlihat Steve yang tengah mabuk mecin pun dihampiri oleh para kroconya Boyka. Steve diberi tugas agar Boyka dapat mengalahkan Iceman dengan mudah. Dan tugas apakah itu? Nanti kita cari tahu. Saat hari pertandingan dimulai, seluruh orang pun bertaruh untuk kemenangan Boyka dan meneriakkan namanya. Boyka, Boyka, Boyaka, Boyaka. Sampai akhirnya, bel tanda pertandingan Iceman versus Boyka pun berbunyi. Di ronde pertama ini Boyka dihajar habis-habisan oleh Iceman, di mana dirinya tiba-tiba di nerf dan hanya bisa bertahan, pukulannya pun sama sekali tak berarti bagi Iceman hingga dirinya terjatuh. Namun karena durasi film belum mau habis, Boyka pun bangkit dan mulai menggunakan kakinya untuk menyerang Iceman. Sementara itu di luar ring, terlihat anak buah Boyka pun memberikan sebuah aqua yang sudah diisi obat bius pada Steve dan hal itu berhasil dipergoki oleh Crot. Sehingga saat ronde pertama telah selesai, Steve dengan penuh keraguan memberikan aqua itu pada Iceman. Namun, karena mereka mengancam akan membunuhnya, Steve pun terpaksa melakukan aksinya sehingga saat ronde kedua dimulai, obat bius itu pun mulai bereaksi dan membuat kepala Iceman pusing. Boyka yang melihatnya pun sedikit kebingungan. Karena dirinya memang sama sekali tak tahu tentang rencana anak buahnya. Tak ingin melewatkan kesempatan itu, Boyka langsung menyerang Iceman hingga ia kalah dalam pertandingan itu. Saat sadar Iceman pun langsung menemui Steve yang keadaannya sudah mati akibat gantung diri dan meninggalkan secari kertas yang berisikan permintaan maaf darinya. Kesalahan hal itu Iceman pun langsung menghampiri Boyka dan mengejeknya sebagai petarung banci karena tindakan tidak sportifnya dalam pertandingan. Boyka yang sejatinya tidak mengetahui tindakan anak buahnya pun justru kebingungan. Hingga saat ada kalapas Iceman pun langsung protes terhadapnya. Namun karena dia diacuhkan, Iceman pun langsung menghantamnya hingga terjerembab. Fuck you. You said I'd get out. Move over back to your cell. Dying mother. Karena perbuatannya Iceman pun diseret dan diikat di sebuah menara lalu dibiarkan kedinginan di luar sana. Boyka yang merasa ada kejanggalan pun mulai menginterogasi para anak buahnya. Hingga saat ia menyadari bahwa mereka benar-benar melakukannya, Boyka langsung membunuh kedua anak buahnya tersebut. The American was given a bottle of water with something in it. That's him. I'm told you know something about it. Iceman sendiri masih berjibaku melawan dinginnya udara salju yang menerpanya. Hingga suatu hari, ada beberapa tahanan yang memberikannya sebuah mantel dan sarung tangan agar Iceman tetap merasa hangat.
Salah satu sipir yang melihat Iceman sudah dalam keadaan seperti itu pun langsung menginterogasi seluruh tahanan. Namun tak diduga, para tahanan pun justru maju dan mengaku bahwa mereka semualah pelakunya. Iceman yang melihatnya pun akhirnya sadar, karena tindakan arogannya sebelumnya merupakan sebuah kesalahan. Very cute. Keesokan harinya setelah Gaga datang ke lapas pun dimarahinya atas perbuatannya karena apabila terjadi sesuatu dengan Iceman, maka Gaga akan rugi jutaan dolar karena baginya Iceman adalah mesin pencetak uang untuknya. Setelah itu Gaga pun menemuinya, di mana Gaga meminta Iceman untuk bertarung satu kali lagi. Dan apabila Iceman berhasil menang, dia akan benar-benar bebas kali ini. Iceman meminta satu syarat, dia meminta Gaga untuk memberikan mantel baru untuk para napi yang sudah membantunya di penjara itu. Setelah permintaannya dituruti, Iceman pun kembali berlatih untuk pertandingannya kedua melawan Boyka. Namun yang berbeda kali ini, Iceman akan dilatih oleh Crot yang ternyata dia dulunya seorang petarung hebat yang kehilangan dua kakinya akibat membunuh sipir. Dan dengan pengalaman yang dimiliki Crot, dia pun mengajarkan Iceman bertarung gaya bebas dan teknik penguncian agar dirinya dapat mematahkan kakinya Boyka. Now press on top of knee. Lock with head. Sehari sebelum pertandingan, Iceman pun menyempatkan diri ngobrol dengan Crot. Di sini terungkap bahwa Crot dulu merupakan petarung terhebat sama seperti Boyka. Namun, karena dia pernah berupaya melarikan diri dari sana dan membunuh seorang sipir, alhasil Crot pun ditembak di kedua kakinya hingga dirinya harus kehilangan kedua kakinya. Tak cukup di situ, Iceman pun nampak sangat terkejut ketika dirinya mendengar bahwa nama asli Crot adalah Nikolai. Entah bagaimana Crot atau Nikolai ini di masa lalu, namun nampak jelas dari raut wajahnya Iceman bahwa dia sangat mengenal nama itu. My name is Nikolai. And I know you don't get it. Dan tiba saat hari pertandingan dimulai, terdengar seluruh penonton kini memanggil nama Chambers. Di ronde pertama ini, keduanya pun nampak seimbang, yang mana keduanya pun masih menggunakan tekniknya masing-masing. Chambers. Di ronde kedua ini, Iceman dan Boyka pun berupaya saling mengunci satu sama lain. Namun, keduanya pun masih nampak seimbang dan masih belum mampu melumpuhkan satu di antaranya. Sampai akhirnya, saat di ronde ketiga akan dimulai, Iceman pun teringat seluruh penderitaan yang ia terima di penjara itu, yang mana dirinya disiksa dan diasingkan di septic tank, sehingga hal itu membuatnya semangat untuk segera keluar dari sana. Di sini, Iceman mulai merubah gaya bertarungnya, hingga membuat Boyka kewalahan, lalu sampai di suatu kesempatan, Iceman pun mengunci kaki Boyka dan mematahkannya, hingga membuat Iceman menjadi pemenangnya. Yeah! Cah! Ta-da!
Setelah semuanya berakhir, Gaga pun menepati janjinya. Gaga langsung mengeluarkan Iceman dari penjara dan memberikan jatahnya hasil dari taruhan pertandingan tersebut. Iceman yang kini sudah lebih bijaksana pun justru memberikan uang itu pada Kalapas untuk mengeluarkan Nikolai dari penjara itu agar Nikolai dapat bertemu dengan anak kesayangannya. I don't know about this, George. Got a lot of time to let it sink in now. It's all right, Nikolai. Pada akhirnya Nikolai pun berhasil bertemu dengan anak kesayangannya. Dan alhamdulillahnya, anak Nikolai masih teringat wajah ayahnya, meskipun dia belum pernah bertemu sama sekali. Dan film pun selesai. Caca-caca-caca.